Penyidik Satuan Reskrim Polres Bau-Bau belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan seorang warga di Lombe, Buton Tengah pada 21 Februari lalu. Sebab saksi yang diperiksa polisi belum ada yang memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. Penyidik Satuan Reskrim Polres Bau-Bau telah memeriksa 11 saksi terkait kasus pembunuhan seorang warga Lombe, Kecamatan Gu, Buton Tengah pada 21 Februari lalu. Saksi yang diperiksa adalah teman korban pesta miras, pedagang dan tukang ojek yang berada di lokasi tergeletaknya korban. Dari keterangan sejumlah saksi, tidak ada yang mengetahui pelaku penikaman. Untuk sementara ini, saksi-saksi yang sudah kita periksa 11 orang. Namun dari saksi 11 orang yang kita periksa ini, itu teman-temannya minum. Kemudian saksi dari orang-orang pedagang, tukang ojek yang ada di sekitar TKP. Polisi telah mengirim barang bukti 4 handphone bagi korban dan bagi saksi ke Lapor Makassar. Fakta yang ditemukan kepolisian saat ini, korban ditusuk menggunakan senjata tajam dari belakang saat mengendarai sepeda motor hingga jatuh tersungkur. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Raha Kabupaten Muna, namun nyawanya tidak terselamatkan. Dari Bau-Bau, Andi Eba memberitakan.